tua rua alocada. Tem uma casa para pães e majelis, e a minha mãe vai saber aqui, e a minha mãe lá que piaçana. Guru guru, raka raka, dan seterusnya, sedang hadiri yang dirahmati Allah. La 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 la, kawan-kawan marilah kita dengar cerita kisah Raja Namrud yang sombong. Kawan-kawan, Raja Namrud ialah pemerintah kerajaan Babylon. Dia sayang gagah, namun tidak beriman kepada Allah dan mengiktirafkan dirinya sebagai Tuhan. Di saat penduduk Babylon tenggelam dalam kesyirikan, Allah mengutuskan Nabi Ibrahim bagi menyeru mereka kembali mentauhidkan Allah. Pada suatu hari, berlakunya perdebatan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Hanya Tuhanku yang memberi dan mengambil semula nyawa, tegas Nabi Ibrahim. Namun menjawab dengan sombongnya, aku juga boleh bunuh manusia dan menghidupkannya semula. Tapi bolehkah kamu menjadikan matahari terbit dari timur? Balas Nabi Ibrahim. Ujah Nabi tidak dapat dipatahkan, namun terdiam tanpa kekalahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 258 ada dinyatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذي هاج إبراهيم في ربه Maksudnya, tidak engkau memikir, wahai Muhammad, tentang orang yang berhujah, yang membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya. Ya rakan-rakan, berdebatlah dengan hikmah dan isana. Pada tahun 2018, perdebatan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia telah dinobatkan sebagai perdebatan terbaik dunia. Kawan-kawan, pada suatu malam, penduduk kota Babylon keluar ramai untuk meraihkan hari raya bagi tuan mereka. Inilah peluangku untuk mengajak kaumku bahawa berhala bukannya Tuhan. Nekat Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala. Tinggallah sebuah balai yang besar. Kapak yang digunakannya digantung pada leher putu besar tersebut. Hal ini diceritakan dalam surah Al-Anbiya ayat 58. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعلهم قالوا جزازا إلا كبير لهم لعلهم إليه يرجعون. Maksudnya, lalu dia menghancurkan semua berhala kecuali sebuah balai yang besar supaya mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Ewa, 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 la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah Tuhan disembah. Ya rakan-rakan, sembahlah Allah kerana Allah Maha Esa. Ajaran sesat seperti Tuhan harus wajib dijauhi bersama. Kawan-kawan, suasana menjadi semakin genting. Nabi Ibrahim ditangkap penuh zalim. Dipersalahkan memusnahkan berhala. Raja yang berak penuh kemarahan. Kamu tahu bahwa patung itu tidak boleh berjalan atau berbuat apa-apa. Kata Raja Namrud. Jadi kalau begitu, mengapa kamu menyembahnya? Balas Nabi Ibrahim. Raja Namrud menjadi sangat marah, lalu menjatuhkan hukuman dibakar hidup-hidup kepada Nabi Ibrahim di kawasan yang datang. Bakar Ibrahim, perintah Raja Namrud dengan sombongnya. Kuasa Allah tiada terduga, api besar tiada panasnya, menjadi sejuk meninginkan bahagia.
lebih mulia. Ya, rakan-rakan, Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya yang taatnya. Marilah kita berdoa agar Allah menurunkan pertolongan kepada saudara-saudara Uyghur di China. Kawan-kawan, raja dan pencabar Nabi Ibrahim dengan ampunnya. Sekiranya Tuhan mempunyai malaikat, maka hantarlah pada aku. Mari kita berperang. Ha ha ha. Katanya kepada Nabi Ibrahim. Justeru itu Nabi Ibrahim memohon bantuan daripada Allah. Tentara raja menjadi ketakutan apabila melihat di angkasa dipenuhi jutaan nyamuk. Akhirnya matilah tentara Janabut akibat digigit oleh nyamuk-nyamuk tersebut. Firman Allah dalam surah Al-Qasih ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Maksudnya tidak siapa yang mengetahui tentaranya melainkan dia saja. Wahai rakan dan juga taulan, Raja Namrud bukan ikutan zalim dan sombong kepada Tuhan. Diberkahi Tuhan. Kisah Raja Namrud yang sombong. Sekian wabillahi.